kursi ini dan bawa aku ke toko es krim. Sekarang juga. Halo sobat semua. Kembali lagi di Cerita Babang. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Babang akan bercerita film Doraemon yang berjudul Raja Nobita Tak Bisa Dibantah. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan terlihatnya Nobita yang sedang membayangkan menjadi seorang pangeran. Saat itu Nobita begitu bahagia, dikarenakan bisa selalu bersama dengan Shizuka sebagai tuan putri. Di saat Nobita membayangkan hal itu, dia malah dimarahi oleh Pak Guru. Karena saat itu Pak Guru sedang menyeleksi siapa saja yang akan ikut dalam peran pentas seni nanti. Nobita! Dengan ini kamu mau menjadi ratuku. Nobita, kita sedang seleksi pemeran. Kamu tahu kan? Saat itu Nobita begitu kaget. Karena yang jadi pangeran adalah Deki Sugi. Padahal Nobita saat itu ingin sekali menjadi pangeran. Di sana Pak Guru bertanya, siapakah yang ingin menjadi sang raja? Karena sang raja harus rela membiarkan tuan putrinya pergi, sehingga dia bisa kesepian. Berikutnya tokoh sang raja. Peran jadi raja. Tokoh yang sangat ingin putrinya hidup bahagia, dia jadi kesepian. Karena dia harus berpisah dengan putrinya yang akan menikah. Baik, siapa yang mau berperan jadi raja? Walau begitu, ternyata banyak sekali yang ingin menjadi sang raja. Karena merasa bingung, Pak Guru pun meminta mereka untuk beradu suit. Persaingan sengit terjadi saat itu. Dan akhirnya tersisa Nobita dan juga Giant. Pertandingan suit itu berakhir dengan Giant lah pemenangnya. Dikarenakan saat itu Giant berbuat curang. Dengan berpura-pura akan memukul Nobita. Aku yang jadi raja. Aku menang. Di saat pulang sekolah terlihat Suneo dan Giant yang sedang asik membicarakan pentas seni nanti. Giant pun berlatih memerankan seorang raja. Sedangkan Nobita yang lemah hanya bisa pasrah sambil membawakan tas Giant dan Suneo. Di sana Giant dan Suneo mengejek Nobita. Dikarenakan Nobita akan menjadi seekor rusa yang nantinya diburu oleh sang raja. Peran kamu kan enak, cuma jadi rusa yang dipanah raja ketika berbu. Kalau Nobita sih nggak latihan nggak masalah. Walau sedikit kesal, tapi Nobita tak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di rumah, Nobita dikejutkan dengan adanya sebuah kursi raja di kamarnya. Nobita begitu senang dan duduk di kursi tersebut. Saat itu tiba-tiba sebuah kumis tumbuh di wajah Nobita. Doraemon pun datang dan kaget melihat Nobita yang duduk di kursi itu. Karena kursi itu merupakan salah satu alat ajaib Doraemon. Ini seperti kursi raja. Kami tidak boleh duduk di kursi itu, Nobita. Doraemon meminta Nobita bangun, tapi Nobita tidak menghiraukannya. Dikarenakan cuaca yang panas, Nobita meminta Doraemon membawakan sebuah es krim. Dan tak banyak bicara, Doraemon menuruti kemauan Nobita. Nobita sempat merasa bingung karena tiba-tiba Doraemon menjadi baik seperti itu. Baik seperti yang mulia inginkan. Di saat bersantai terlihat ibu yang meminta Nobita untuk membantunya berbelanja. Tapi di sana Nobita menolaknya dan meminta ibu saja yang berbelanja. Seketika sikap ibu berubah dan menuruti Nobita. Nobita pun kembali bingung. Ada apa dengan ibu dan Doraemon? Tak lama terlihat Doraemon yang membawa sebuah es krim. Nobita pun begitu senang bisa memakan es krim tersebut. Saat itu kembali Doraemon meminta Nobita untuk turun dari kursi itu.
dikarenakan kursi itu akan dikembalikan ke toko masa depan, yang dimana toko masa depan salah mengirim kursi itu kepada Doraemon. Nobita bertanya mengenai kursi apakah itu sebenarnya. Doraemon menjelaskan kalau kursi itu adalah kursi raja, yang dimana siapapun yang duduk di kursi itu maka akan menjadi seorang raja sungguhan, sehingga siapapun tidak bisa menolak perintahnya. Mendengar hal itu, Nobita menjadi senang karena dengan begitu dia bisa menjadi seorang raja sungguhan. Orang perintah dari orang yang duduk di sana tidak akan bisa dibantah. Alat untuk memerintah orang sampai terkabul sepenuhnya. Jadi perintahku sama sekali gak bisa dibantah ya. Hebat, kursi itu adalah singgasana raja. Melihat hal itu, Doraemon menjadi ketakutan. Tak lama bel pin berbunyi, yang dimana saat itu Pak Guru datang untuk mengembalikan buku peran milik Nobita. Saat itu Pak Guru juga ingin menemui Ibu Nobita untuk membicarakan prestasinya Nobita. Tentu saja Nobita yang tak mau Ibu tahu mengatakan kalau di rumah tidak ada siapa-siapa. Nobita juga menyuruh Pak Guru untuk pergi dari sana, sehingga membuat Pak Guru marah dengan sikap Nobita yang seperti itu. Begitu caramu berbicara dengan guru. Nobita yang sadar kalau kursi itu berguna jika dia duduk di sana segera berlari dan kembali ke kursi raja. Dan benar saja, setelah duduk di kursi itu, dia kembali menjadi raja dan Pak Guru pun menurutinya. Doraemon yang kembali memperingati Nobita untuk berhenti sebelum terjadinya hal yang buruk. Tapi bukannya nurut, Nobita malah berbuat seenaknya dan menyuruh Doraemon meminta maaf. Minta maaf. Tak lama terlihat Giant dan Tsuneo yang datang ke rumah Nobita untuk melakukan latihan. Tapi di sana Nobita malah memanggil mereka untuk membawanya ke toko es krim. Bawa aku ke toko es krim sekarang juga. Baik, seperti yang mulia inginkan. Dengan terpaksa, Tsuneo, Giant, dan Doraemon menuruti Nobita. Di dalam perjalanan, Nobita semakin menjadi-jadi dengan membuat semua orang mengikuti perintahnya. Nobita pun meminta mereka semua untuk membawakannya es krim. Hei kalian, bawakan aku es krim. Nobita begitu puas dengan semua es krim yang diberikan. Akhirnya Nobita berpikir untuk pergi menemui Shizuka dan mengajaknya berlatih bersama. Setibanya di rumah Shizuka, semua orang tersadar dan pergi dari sana. Giant yang kesal mencoba memukul Nobita, tapi kembali Nobita berbuat seenaknya. Giant, Tsuneo, berlutut! Nobita! Nobita! Baik, seperti yang mulia inginkan. Shizuka yang tak mengerti menanyakan ada apakah sebenarnya. Saat itu tiba-tiba perut Nobita terasa sakit karena dia terlalu banyak memakan es krim. Nobita pun semakin tak tahan dan ingin sekali pergi ke toilet. Sedangkan Giant dan Tsuneo menunggu kesempatan untuk membalas perbuatan Nobita. Di saat mereka berlatih, Nobita semakin tak tahan dan segera pergi ke toilet. Doraemon yang melihat kesempatan itu ingin mengambil kursi raja, tapi hal buruk terjadi, di mana ternyata Giant telah duduk di sana untuk membalas dendam kepada Nobita. Nobita yang kembali begitu kaget karena melihat Giant duduk di kursi raja. Akhirnya pentas seni pun dimulai. Di sana Giant melakukan balas dendam terhadap Nobita. Giant pun mengubah jalan cerita sang raja sesuai dengan keinginannya. Doraemon yang melihat hal itu menjadi kesal dan ingin melakukan sesuatu. Tapi tiba-tiba Giant berkata sesuatu
yang dimana kata-kata itu akan mencelakainya. Oh langit, jika benar adanya, turunkan petir untuk menyambarku. Doraemon yang mendengar hal itu kaget, karena ternyata akhir sang raja mengenaskan. Tak lama petir pun menyambar Giant dan juga menghancurkan kursi raja. Dan film ini pun selesai. Apa tadi aku bilang?